26 time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Hari ini kita akan masuk ke sumber bunyi yang selanjutnya setelah dawai, yaitu ada pipa organa, tapi kita akan bagi dua, ada terbuka dan tertutup. Kali ini kita akan belajar yang terbuka dulu ya, jadi aku singkat POB, pipa organa buka ya, terbuka. Oke, nah karena pipa organa, ini contohnya apa sih? Contohnya itu suling atau misalkan yang ada di organa gitulah ya, yang kalau konser pakai piano, kemudian ada organ di situ ya, nah itu dia pakai pipa organa gitu ya. Nah itu adanya frekuensi, kecepatan bunyinya pakai apa? Pakai udara ya, karena dia kan ada di udara ya, di dalamnya diisi udara. So V yang dipakai adalah kecepatan bunyi yang ada di udara, yaitu nilainya 340 sekitar ini ya. Atau kalau kalian masih ingat, coba cek kalau misalkan dia ada di 0 derajat Celcius berapa, kalau di suhu biasa berapa ya, itu ada di video aku sebelumnya kayaknya. Oke, kita akan lanjut. Jadi di sini nggak pakai V dawai, tapi V-nya sekitar ini atau yang ditulis di soal ya. Kita akan langsung ke nadanya. Ada nada dasar sama kayak kemarin ya. Nada dasarnya bagaimana sih? Oke, kita bentuknya pipa organa terbuka tuh kayak gini. Kalau panjangnya dari sini ke sini adalah L, terbuka ya, berarti dua-duanya kebuka. Kemudian ada udara masuk, set, maka dia akan kebentuk seperti ini. Oke, so kita dapat L-nya akan sama dengan, nah ini 1/4 atau setengah perut ditambah setengah perut, berarti satu perut ya. Satu perut itu berarti setengah lambda ya, jadi L-nya akan sama dengan setengah lambda ya, atau lambdanya V per F, sehingga kita dapat F-nya sama dengan setengah V per L. Ini untuk nada dasar. Oke, kita akan lanjut untuk nada atas pertama gitu ya. Ini ke sini, nambah setengah gelombang. Ingat perkataanku zaman dahulu kala di video dawai ya, setiap naik satu nada pasti nambah setengah. Jadi ini set gitu ya, set setengah. So kita dapat lambda ya, karena setengah tambah setengah itu satu. Kita dapetin 2/2, so kita dapat F-nya adalah 2/2 V per L. Yay. Oke, kita lanjut. Nada atas keduanya adalah nambah setengah lagi ya, berarti set. Oke, 1, 2, 3 ya, 3 kali setengah lambda yaitu 3/2 lambda. Nah, kita masukin. Oke, aku cepetin karena sebenarnya kalau kalian ingat, ini rumusnya sama persis kayak dawai ya. Jadi perbandingan frekuensinya adalah 1, 2, 3. Atau rumusnya pokoknya bla 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 per 2 V per L ya. Bla bla bla-nya tinggal ditambahin 1 dari angkanya di situ gitu ya. Nah, sama kayak dawai, kita harus tahu untuk simpul sama perutnya. Tapi be careful, kita lihat nada dasar dulu. Simpulnya itu ada 1 gitu ya di tengah. Oke, kemudian perutnya ada berapa? Nah, perutnya ada 2 ya, benar. Karena perut sini sama sana itu beda ya, perut kanan sama perut kiri gitu ya. Nah, kalau yang untuk nada atas pertama simpulnya 2, perutnya ada 3 ya. Kemudian ini lanjut 3, ini 4. Kebalikan sama si dawai. Kalau dawai kan ini simpulnya 2, 1 gitu ya perutnya. Nah, ini kebalikan. Jadi untuk simpulnya adalah N plus 1, sedangkan perutnya N plus 2. Oke, itu aja pipa organa terbuka. Kemudian kita akan langsung ke contoh soal sebuah pipa organa terbuka, panjangnya 60 cm, dalam ruang di mana cepat rambat suara itu 300 meter per sekon. Oke, frekuensi nada dasar dan frekuensi nada atas pertamanya berapa? Nah, ini langsung masuk rumus ya. Oke, kita selesaiin aja yang diketahui panjangnya 60, tapi harus jadiin meter ya. Jadi 0,6, kemudian V-nya adalah 300. Oke, yang ditanya adalah F dasar, berarti F0 dan F1 ya. Kita jawab aja, kalau di sini kan berarti bla 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 per 2 V per L ya. Jadi ini rumus aslinya, untuk F0 berarti 1/2 ya. Frekuensi nada dasar, 1/2 V per L, masukin aja 1/2, V-nya 300, L-nya 0,6. 300 sama 0,6 berarti 500 ya. 500 bagi 2 adalah 250. Kita lanjut ke frekuensi nada atas pertamanya. Jadi frekuensi nada atas pertama itu 2/2 V per L,
atau 2 kalinya F0 nih, lihat. Ya udah ya, kalau F0-nya 250 berarti F1-nya 2 kali 250, 500 ya. Atau kalau mau masukin rumus, tinggal 2/2 itu habis. V-nya 300 bagi 0,6 ya, sama 500 Hz. Pokoknya 2 kalinya inilah. Oke, tinggal si C ya. Itu dia contoh soalnya. Nah, habis ini kita masih lanjut aja langsung ke pipa organa tertutup. So, sampai jumpa di video POT gitu ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.